Si muda mengibar bendera. Ekspresinya tegang semua ini. Tegang. Tegang semua ya. Dari ini mungkin ekstra pas kibra juga. Iya, benar sekali Bu Nadia. Selanjutnya ada ya, yuk Lamongan. Ya, Lamongan memberi persembahan untuk beliau. Bupati. Hadirin, kita saksikan kolosal perjuangan masyarakat Nusantara melawan penjajah kolonial Belanda. Mohon berhenti sejenak. Baik, masih dari SMK Negeri 2 Lamongan yang memperlihatkan beberapa jurusan. Melalui tampilan baju adat Nusantara. Ini mewakili beberapa adat yang ada di Indonesia. Ditampilkan oleh SMK Negeri 2 Lamongan, Center of Excellence. Dan juga membawa prajurit dari India. Teknik pengelasan kapal yang biasa di Dua Lamongan. Iya, mau berhenti sejenak? Berhenti sejenak? Seluruh warga masyarakat Kabupaten Lamongan di Lamongan Karnaval 2023 menampilkan yang terbaik. Betul sekali. Wah, ini salkok dengan cincin yang ada di tangan dari patung yang berjalan saat ini. Hati-hati ya. Jadi ini tau bawa gue ya Bu Novia. Patungnya besar-besar. Dan ini kalau kita tahu bahwa di Kalimantan juga ada ibu kota negara kita yang baru, KN ya, ditampilkan dengan cantik oleh gadis-gadis dari Kutai Kartanegara. Juga dari Bali. Iya, gadis-gadis cantik dari Bali. Kenapa di setiap adat yang berjalan di tengah kita pasti ada yang berbaju adat Jawa? Karena orang Jawa itu ada di mana-mana. Benar sekali. Bahkan di Bali, di Kalimantan, di Papua, semuanya ada orang Jawa. Iya. Dan mungkin itu yang digambarkan ya dari SMK Negeri 2 Lamongan. Jiwa merantaunya kuat sekali. Di mana-mana ada. Di belakang sudah ada ogoh-ogoh beneran ini Bu Novi. Iya betul sekali. Kalau pada saat hari-hari tertentu dari agama Hindu dan Buddha ini, hari Nyepi,
ada ogoh-ogoh. Dan kita juga punya loh, punya desa Pancasila. Iya, dan selalu menampilkan ogoh-ogoh yang bagus-bagus ketika menjelang hari raya Nyepi. Iya. Ini menggambarkan sosok yang menakutkan, menyeramkan, iya, yang ada pada diri kita sebenarnya. Yang harus segera dibasmi. Betul. Gitu. Iya, makanya di belakang kemudian ada pemadam kebakaran. Iya. Pada akhirnya nanti semua ogoh-ogoh itu akan dibakar sebagai teknik pengelasan kapal SMK Negeri. Terima kasih. Ya, baik, selanjutnya akan segera melewati panggung kehormatan adalah dari SMK Negeri 1.